Berikut ini cara untuk mematikan getar keyboard di HP Xiaomi. Caranya berikut, buka pengaturan, kemudian pilih menu suara dan getaran. Kalian akan bisa melihat beberapa pengaturan getar di sini. Yang ini getar untuk tombol ini, tiga ini. Jadi kalau kalian tidak suka ada di tombol ini ada getar, ini matikan. Kemudian getar untuk yang ngetik di sini di bagian setelan tambahan. Kemudian pilih bahasa dan input. Atur keyboard, pilih keyboard yang sedang kalian pakai. Saya pakai keyboard. Pilih preferensi. Kemudian ini ada menu kekuatan getaran saat tombol ditekan. Jadi kalian ubah ke ini. 0. Nah, pilih OK. Seperti itu cara mengatur getarnya.